Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur ilahirobi yang mana kita bisa bertatap wajah dengan channel-channel youtuber dimanapun Anda berada. Di edisi pagi-pagi ini Abdul Siti akan merekomendasi perkutut lokal Katurangga ya. Perkutut Katurangga ya. Badan kecil. Batiknya agak rapet ya. Oke. Ini di sini ada perkutut Katurangga ada 3 ekor ya. Dari mulai ngobrokan mau dijadiin ya, caranya dimandiin malam biar jinak pakai tangan ya, terus dijemur sekuatnya ya. Oke, jangan lupa like dan komennya bersama terputut se-Indonesia ya. Oke. Ada 3 ekor ya. Matanya bening ya. Oke, guys. Dia mulai kuning ya. Oke. Perawatannya ya biasa. Enggak begitu kayak bangkok itu terlalu ribet ya. Ini burung perkutut Katurangga ya, umurnya awet ya, bisa nyampe panjang dia ya. Semakin tua semakin jadi dan bunyi kicauannya enak. Oke. Semakin tua semakin bagus ya kalau burung perkutut Katurangga. Oke. Ini yang udah rapi ya. Saya kalau udah dapat burung omyokan Katurangga, saya cabut ya ekornya biar dia jinak, biar rapi lah ya. Oke. Suaranya merdu ya. Katanya kalau udah umur 40 tahun kita berani ya miara terkutut. Saya umur saya udah 43 ya. Lahiran saya 77, makanya saya mulai memberanikan diri miara terkutut Katurangga ya. Mitos katanya kalau miara terkutut ya rezekinya kayak air ya, dan tolak bala ya. Kalau ada yang mau makhluk-makhluk yang gak jelas sama dipetis sama burung Katurangga. Oke. Dan sekian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Om Yokan, perkutut Katurangga. Oke.